Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga menolong korban kecelakaan di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang tergeletak di tengah jalan raya ini mengalami luka serius akibat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal saat pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tangkuban Perahu. Diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, pengendara terjatuh lalu menabrak motor di arah berlawanan. Di saat bersamaan datang kendaraan roda 4 dari arah belakang, dan untuk menghindari kecelakaan, sopir membanting setir dan kendaraan masuk ke dalam parit. Ini tiga lah. Dari atas itu airbag sudah oleng, sudah makan jalan. Di bahu jalan itu sudah dimakan tuh. Sudah lewatin garis lah. Akhirnya dari sini ninja juga kan kencang juga. Ya nanjak kan posisinya ancang-ancang kan. Itu yang nggak oleng tuh nabrak. Nabrak di ninja, saya juga ketabrak juga sama mereka berdua. Untuk kejadian kecelakaan tersebut, yang terlibat adalah kendaraan R2 sebanyak 2 kendaraan dan R4 1 kendaraan. Akibat peristiwa ini, 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mengalami kerusakan parah. Kecelakaan juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di kawasan wisata Jalan Tangkuban Perahu.